bukan umpan. Oh, diblok saja bola tadi oleh Beckham Putra. Bayu. Oh. Umpan kembali ke dalam kotak penalti. Sapu saja bola oleh Nick Webers. Bruno. David kali ini pemirsa menguasai bola. Ya, berada offside. David Da Silva. Iya, memang tadi Bruno melihat bahwa David Da Silva dalam posisi bebas. Rival Lastori dicuri tadi, dan kalian apakah memang gol? Dan ini dia. Tidak jelas apakah bola mengenai Hamza tadi. Kita lihat dalam tayangan ulang. Dicuri tadi oleh Lah. Tidak kena kalau tidak dari pandangan kita. Saya rasa bukan gol ini seharusnya. Ya ini dia tadi bagaimana kontroversi yang terjadi dalam gol yang disahkan. Atau Marukawa, sebelumnya Marukawa ya. Marukawa ataukah Wilson? Dilepas jebret. Belum gol. Tidak gol. Binder dan kali ini tidak offside. Ivan Carlos jebret. Sepertinya bola sudah melewati garis gawang dari Dwi Kuswanto. Wasit menyatakan play on. Serangan balik, umpan terobosan. Ivan Carlos mencetak gol. Binder. Ya, kita lihat ya, ini juga bisa diperdebatkan ya, apakah Ivan Carlos berada dalam posisi offside atau tidak ya. Kita lihat dia menerima umpan begitu cepat, tapi biar bagaimanapun dia melakukan finishing yang sempurna tadi dengan kaki kirinya, melakukan pergerakan cepat. Ketika kita lihat ada padahal umpannya begitu baik tadi dari Jan Ploy, membuka pertahanan dari Semarang. Kita perlu melihat lagi. Oh, onside. Yakob Sayuri terlihat sejajar tadi posisinya. Ya, tidak percaya dia. Ya. Diberikan keputusan offside. Kita juga tadi melihat dari tayangan ulang. Started to fall. Di FN itu juga bisa ya, berpindah posisi. Oh, ini dia. Bahaya ini. Ini ada ruang lagi. Oh. Insan jebret! Tapi bendera diangkat oleh asisten wasit dan menggagalkan gol dari Nur Ardianto. Ya, perlu kita lihat. Bahaya tadi sebetulnya kita lihat syuting. Ya, oh, tipis sekali ini ya. Kita lihat, kalau tampaknya sih kalau kita lihat level ini, bahwa Nur Hardianto melakukan pergerakan yang sebetulnya dengan timing yang pas ya, untuk tidak masuk dalam rangka offside. Dan kali ini kita lihat bola coba dimainkan kembali oleh para pemain Badak Lampung. Transisi tadi, oh baik sekali, lolos kembali Bramdani. Offside sepertinya. Bendera sudah diangkat, namun kita melihat defensif error kembali terjadi. Ini dia. Ya, kalau kita lihat sepertinya masih tidak offside ya. Masih ada satu pemain, Anan.
yang terlambat. Ya, dari sudut pandang kita. Masih mencoba menekan, kali ini Ricky Chawor. Umpan saja, cukup kosong kali ini Gunan Sarmandowen. Ricky Chawor, offside. Ya, luar biasa ya. Oh ya, terlihat onside ya Ricky Chawor ya. Cukup pintar pemain muda ini. Punya... Kenapa untuk membantu teman-teman yang maju. Diambil oleh Rashid. Kirim pendek kepada Marklock. Ada Febri Ariadi di sebelah kanan. Febri Ariadi mencari ruang. Marklock ada lagi. Siapakah di sana? Rashid! Tidak gol. Offside. Iya, kombinasinya sudah cukup cantik. Namun barisan pertahanan Barito dengan cepat melihat kemungkinan itu ya. Mereka dengan, ya dianggap offside, meskipun tadi kita lihat agak sedikit sejajar ya, tapi dianggap offside dan sudah dinyatakan offside tadi oleh wasit. Sangat cepat memang tadi pergerakannya, tapi ini dua lini tengah yang bisa bekerja sama. Iya, dan berhasil, rajin juga naik turunnya ya, sebagai box to box. Pelanggaran, yang beruntung tadi ya, kita saksikan pemirsa, ada... Tembok lawan Sewu, Wallace Costa, dan sekarang Taise. Sayang sekali. Berada dalam posisi offside. Ya, kita akan lihat ya, ini bagaimana dilakukan. Ini tidak offside. Tidak offside ya? Tidak offside, terlambat. Bisa menekan tidak offside ya? Asistennya tadi tidak melihat sisi sebenarnya dari Taise Marukawa.